Agung adalah sebuah alat musik tradisi Indonesia, khususnya Jawa Barat. Angklung adalah alat musik yang terbuat dari bambu. Ini adalah bambu yang besar, tinggi, dan angklung yang bambu yang pendek. Lentang nadanya yang besar dengan yang kecil itu satu oktav. Ini yang besar, ini yang kecil. Nah, ada kandungan filosofi di dalam angklung ini. Induk itu selalu melindungi anak, atau yang kuat selalu melindungi yang lemah, yang kaya selalu melindungi yang kurang mampu. Lalu dengan diikatnya ini di dalam satu lingkaran dengan rotan, ini juga filosofinya adalah perbedaan-perbedaan ini tetap di dalam satu ikatan. Pertama dari paman saya yang beratas gitu pada tahun 1994, dan saya bertemu dengan Pak Uli itu pada awal 2006, dan saya bertemu dengan beliau sekali saya dalam ilmu dengan beliau. Ada dua suara yang harus sama. Pertama ada suara udara atau resonansi. Siap yuk, resonansi disamakan dengan suara suara ini. Dan kedua suara bambu diketuk. Pada awal dibuat nadanya pasti tinggi. Untuk merendahkan itu disebut bagian pinggirnya. Ini untuk merendahkan nada. Tetapi seandainya kelebihan tadi, jangan dibuang. Untuk meningkatkannya lagi, dipotong atasnya sedikit untuk memberi rasa. Dan ini ada yang paling penting, ini ada lubang. Ini namanya tetap sebuah suara. Kalau lubang di tempat yang tepat, suaranya bagus. Tapi kalau salah buat lubang, kalau tinggi, suaranya malah menghilang. Atau di bawah juga sama. Pada awalnya mengambil sepan itu dari 440 internasional. Itu sama dengan aku yang lain. Walaupun saya banyak menggunakan telinga, tapi harus sama juga seperti itu. Angklung Padaeng ini ada moto 5M. M pertama adalah mudah, murah, menarik, mendidik, dan masal. Islam pun waktu Islam masuk sudah ada angklung ini. Dan larasnya adalah laras pentatonik, salendro. Dan kegunaannya angklung pentatonik ini itu untuk upacara-upacara ritual panen, potong padi. Pada saat mengangkut padi dari sawah mau dimasukkan ke lumpur, pada saat mengusir penyakit keluar dari pemerintah kolonial, angklung dilarang dibunyikan kecuali oleh anak-anak dan pengemis. Angklung Baduy atau angklung yang berasal dari wilayah Desa Kanekes di Banten sana, di Kabupaten Lebak. Angklung Baduy juga memiliki skala nada atau laras salendro. Orang-orang Baduy juga memegang angklung ini, memegangnya seperti ini, jadi ketika dibunyikan seperti ini. Jadi ini digoyangkan, bukan digetarkan. Jadi bagian yang atas ini, itu melambangkan sebagai buana unjung. Buana itu dunia yang paling atas, tempat
Tuhan dan para dewa. Nah, yang ini yang ada tiga tabung ini adalah buana panca tengah, dunia tengah. Di mana di sini adalah tempat manusia hidup. Nah, yang bawah ini mulai dari sini. Ini melambangkan buana larang atau buana rarang, di mana dianggap sebagai dunia bawah yang merupakan dunianya para roh, para jin, setan dan sebagainya. Dari angklung buncis, laras yang digunakan atau skala nada yang digunakan adalah salendro. Pada tahun 38 ada seorang guru namanya Daeng Sutigna. Beliau adalah putra Jawa Barat, lahir di Pamumpeg, Garut, tanggal 13 Mei 1908. Lalu pada menceritakan satu saat, ada seorang pengemis datang dengan membunyikan angklung sendirian. Angklungnya itu dipikul, basnya itu juga dari bambu yang ditiup. Pada yang sangat mengagumi dan akhirnya bertanya sama pengemis itu, "Pak, apakah angklungnya mau dijual?" Ini pada yang sangat sedih, dia mengatakan kepada kami, "Bagaimana caranya supaya semua anak yang ada terlibat di dalam bermusik itu?" Datanglah beliau kepada Pak Jaya berguru bagaimana cara membuat angklung, dari mulai bahan bakunya, ya bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menalanya. Pak Jaya juga bertanya pada Padai, untuk apa? Apa mau jadi pengemis? Padai mengatakan, tidak, saya membuat angklung yang nadanya diatonis kromatis, jadi nada, skala nada yang berjarak setengah. Tahun 1966, buah kecintaan daripada almarhum Pak Ujo Ngalagena dengan Sumiati terhadap anak-anak, seni tradisional, terhadap lingkungan, melahirkan yang namanya Saung Agung Ujo di sebuah rumah saung yang ukurannya tidak lebih dari 200 meter persegi. Pada hari ini lebih dari 400 orang yang terlibat secara langsung. Mereka adalah para artis-artis yang bisa memainkan angklung, menari, dan menyanyi untuk sebuah kesenian tradisional Sunda. Konsep dari Saung Agung Ujo itu adalah keep the old one, create the new one. Yang dimaksud keep the old one itu adalah yang penuh nilai-nilai, yang penuh lirik-lirik yang mengedukasi, yang penuh bunyi-bunyian yang mengajak kita toleransi, bekerja sama, membuat harmoni. Tapi kemudian juga konsep kami adalah create the new one. Kita harus menciptakan sesuatu yang baru, atau juga kita melihat fenomena entertain pada hari sekarang, sehingga itu tidak ketinggalan dan itu bisa dinikmati oleh orang-orang kekinian. Banyak sekali yang kita libatkan di sini ya. Selain angklung adalah seperti show window-nya seni budaya Jawa Barat ya. Ada wayang, ada topeng, ada jaipongan, ada dari perang dan lain-lain. Tidak kurang dari 1000 orang perharinya, kurang lebih ke luar negeri pun hampir sebulan sekali. Memberikan informasi sehingga orang ingin tahu angklung lebih jauh seperti apa, itu membuat kita terbantu untuk bisa mensyiarkan tentang angklung.
karena angklung itu selalu masal, selalu bekerja sama, itu mereka tanpa sadari juga mereka itu peduli kepada orang lain, kepada temannya. Karena kalau latihannya kurang sedikit, itu maka akan jadi harmonisasinya juga kurang. Mereka itu diajarkan bagaimana saya harus berbunyi yang baik, saya itu kadang-kadang menunggu temannya gitu, saya itu harus bunyinya selaras dengan teman-teman. Kedisiplinan juga mereka coba belajar menghafal dengan bertahap dari yang mudah sampai yang susah, disiplin waktu dan sebagainya sih, macam banyak sekali, memang banyak sekali. Nah, dari aku juga bisa belajar meningkatkan budaya, terus kita juga bisa menetapkan sikap kedisiplinan, terus bisa belajar aransemen lagu. Nilai-nilai yang didapatkan sebenarnya dari main angklung itu banyak, seperti bertanggung jawab, saling menghargai, saling peduli. Saya mendapatkan pelajaran-pelajaran itu juga dari pelatih-pelatih saya sebelumnya. Cara saya untuk menularkannya, saya menggunakan cara yang sama, kurang lebih, hanya dengan tetap mengutamakan si kekeluargaan itu sendiri, karena di KPA itu kekeluargaan adalah yang utama. Mahasiswa-mahasiswa di sini antusias banget kepada angklung, karena saya pikir mereka tuh pengen melestarikan budaya Indonesia, termasuk angklung ini budaya tradisi. Kalau saya tanyain baru 20 berapa orang? Mas. Thank you.
harus berurutan nada-nadanya seperti itu, terus harus tahu gimana caranya menggunakan bahasa ini. Banyak hal yang bisa didapat dari belajar anggungnya, dari mulai disiplinnya, betul tadi kata teman saya, terus bagaimana kita melatih emosi, bagaimana kita memanage kesabaran, manage waktu, terus disiplin. Pada tahun 2012, STS di Bandung resmi membuka program studi anggung dan musik bambu. Angklung ini tidak terlepas daripada hulunya. Hulunya apa? Hulunya tentu saja pohon bambu. Sekarang ini sedang melakukan gerakan penanaman pohon bambu yang juga khususnya untuk angklung. Karena percuma kita bisa mengembangkan angklung bagaimana kalau pohon bambunya sendiri tidak. Pada saat saya masuk di sini, alhamdulillah semua hasil yang telah dicapai oleh anak-anak dilatih oleh Pak An sendiri itu sangat sangat signifikan, menaikkan terus setiap tahun lomba-lomba pasti ada juara-juaranya, tidak terlepas oleh apa dari kerjasama dan orang tuanya. Saya perhatikan kecenderungan anak-anak kerjasama antara teman, saling membawakan alatnya, membereskannya, hal-hal yang kecil tetapi itu sangat luar biasa sekali. Dalam pembelajaran di kelasnya pun, kalau di sini kan campur ya, dari kelas 4A, sekarang kelas 5A sampai 5D, itu ada tetap ada kerjasama sampai sekarang. Jadi kolaborasinya sangat luar biasa. Pembelajaran yang disampaikan di Prodi Musik Angklung dan Musik Bambu ini secara persentase itu 70% itu praktik, 30%-nya teori. Karena program studi Angklung dan Musik Bambu ini adalah program vokasi di mana praktik lebih banyak diberikan, berbeda dengan program akademik yang S1 itu yang lebih banyak teori. Kita senantiasa melakukan sebuah gerakan-gerakan khususnya untuk anak-anak muda. Jadi Cong Angklung mengadakan sebuah aktivitas namanya Road to School. Kita tidak hanya diam di tempat yang nunggu didatangi oleh anak-anak sekolah, tapi kita juga masuk ke sekolah-sekolah yang menyampaikan terhadap mereka bahwa angklung ini adalah bukan sekedar alat musik yang bisa dimainkan secara indah dan bisa dilihat secara baik, tapi ini adalah mengandung nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai saling menghargai. Thank you.
bermain musik. Sebab dengan memainkan angklung, ada olahraga, kemudian ada olah rasa, dan ada olah nalar. Programnya ditujukan untuk kebahagiaan mereka lah, misalnya seperti itu. Atau istilah yang mungkin banyak dikenal adalah well-being gitu. Selain mungkin mereka berkumpul dengan teman-temannya, mungkin menjalin silaturahmi gitu ya. Jadi yang saya lihat itu sangat-sangat positif pengaruhnya untuk mereka, terutama pada psikologisnya yang lebih ceria. Tujuanku adalah memperkenalkan alat musik angklung kepada sebanyak mungkin orang agar dikenal di mana-mana, dan kepercayaanku musik adalah bahasa universal dan paling populer di seluruh dunia. Dalam hubungan inilah saya mengharapkan angklung dapat menggalang perdamaian dunia yang kita cintai dan kita dambakan.